Hai semuanya, hari ini acara akad nikahnya anak Tante Rake. Ini sekarang aku mau siap-siap, mau ke ruangan make up, mau hairdo sama mau make up. Karena abis tadi udah ada acara barat, cuma aku gak datang karena capek banget. Abis ini kita mau ke area ocean view nanti karena akad nikahnya akan di sana. Oke, yuk kita lihat sana dulu yuk. Kelihatan sana dari kamar aku. After party-nya setelah barat. Jadi setiap acara di sini pasti selalu ada after party-nya. Tapi memang Indian wedding tuh seperti itu. Lalu dia dari lobby sana pakai mobil. Abis itu jemput pengantin wanita di sana. Terus kayak didoain gitu kan sama keluarganya menjelang ke pernikahan dia. Sekarang aku mau ke bawah karena bentar lagi udah mau mulai acara akad nikahnya di sana. Gua masih siap-siap. Nah, ini salon namanya Samba Salon. Jadi setiap acara di sini kita semua sediain salon. Hairdo dan itu dibawa mungkin ada berapa ratus orang kali ini, mungkin 100 orang ada dari Jakarta diboyong semua makeup artist dan hairdo untuk sini. Sana ruangan VIP yang biasa, cuma gue di sini aja karena lebih banyak pilihannya. Dah. Jadi dia ya ampun, kita masuk TV. Ya, simpel aja karena dia mau pakai cindi khasnya India lah. Jadi dia mau dibikin simpel aja. Belakang ya begini aja, jadi nggak usah terlalu too much because bajunya ada cukup heavy. Salonnya jangan diam terus, suka malu di depan kamera. Kalau ngomong tuh aduh, hah? Iya, ntar lagi. Oke kan? Seri. Make up look ala India. Ini ada acara akad nikah. Ya kan akad nikah kan ya di sini ya? Pegang nih. Ini kayaknya acaranya udah mulai selalu sih gue datang telat. Akhirnya selesai juga. Yes, karena gitu udah tahu. Makasih ya, Mbak. Iya. Oke, sekarang kita mau ke venue acaranya. Kayaknya gue udah jalan duluan ke sana. Lihat yang itu. Acaranya juga udah mulai. Yuk. Oke, Mas. Shut up.
Datang sampai sini dia ngebawa anak-anak saya. Makasih ya. Tahu enggak anak-anak kali kamu tuh? Parah banget. Kenapa? Coba lihat sini. Masih pesawat. Muter-muter. Bulet. Oh, lagi main-main tuh di playground. Sekarang suami aku ya. Besok Papa ini kan upacara istana. Tadi di paripurna, besok upacara setelah tugasnya selesai, dia balik ke sini. Join sama kita lagi. Hari ini saya nuansa biru. Karena tradisional, jadi saya pakai baju tradisional. Dengan hiasan baju ini dibilang lengga, tapi lengganya lengga tradisional. Lucu dia, tasnya lucu sekali. Dan ada loh yang kayak gini juga untuk hadiah nanti. Tanya terus secret. Nanti ada kayak gini, ini khas India, ini dari New Delhi gitu. Lucu ya tasnya ya. Yang Nelopnya juga lucu, tasnya mana Nelop punya? Nelopnya juga lucu tasnya. Iya, mama suruh. Baru nyampe, baru buka pintu. Make up. Family kan berubah lah, cheers disulap. Cuma gak sempet ke salon, jadi biarin lah. Besok salon. Iya, sekarang udah gak jadi tomboy loh, dia jadi wanita cantik yang sudah ke feminim. Iya, naik. Udah feminim. Tidak dong. Ada selendangnya, ada gimana. Ini asisten aku pribadi. Jadi dia ini namanya Miss K. Karena namanya Koko, mau gue jadi Miss K biar gaul, jadi kayak Kim Kardashian kan, jadi Miss K namanya. Oh, ini Alapi. Ini Astuti namanya. Ini Miss T. Kenalkan diri dulu dong, siapa dirimu? Saya Maya Halim. Dan berapa hari di sini? Oh, dari hari Minggu. Ikutin semua acara. Ikut sampai? Ikut dong, pasti. Sampai terakhir. Nah, kesannya apa? Luar biasa. Luar biasa. Pesta paling heboh, paling luar biasa. Tradisional India banget. Kita jadi love India ya. Baju-baju India lihat. Jadi kita terbawa hawa India. Iya, gitu. Betul. Sampai dance India, lagu India, penampilan India, iya. Luar biasa. Ditunggu lagi ya Ibu Raki ya, acara Indianya. Berarti lu bolos sekolah dong? Iya, 2 hari. Bajunya siapa yang bawa? Naila atau? Mama. Enggak, aku bawa. Bawa. Aku overload 25 kilo. Ini baju mama, baju Katania. Aku mau makan dulu ya. Ini suasananya benar-benar intimate banget sih kalau gue bilang, yang benar di pinggir pantai. Terus suasananya benar-benar very classy banget. Terus kayak enggak yang terlalu crowded banget, terus dibuatnya tuh kayak ini full moon, jadi nanti abis tadi abis acara sakralnya kayak langsung dibuat after party-nya lagi ya abis ini di sini. Musik nanti start jam 8 kalau enggak salah startnya. Atau mungkin enggak tahu di jam 8 apa jam berapa, pokoknya ntar ada after party. Setelah itu kita dinner di sana. Di area kolam renang. Tadi sempat telat banget karena kaki gue kram. Gak bisa bangun, tadi pas bangun tidur tuh kram banget kayaknya, karena tadi kemarin tuh pakai heels yang benar-benar berdiri kan, heels lumayan tinggi, jadi benar-benar yang sakit banget. Terus makanya tadi dadanya telat, semuanya telat, tapi alhamdulillah sih sempet ngeliat resepsinya juga. Tadi mau sama tapi pengantinnya masih foto-foto, jadi nanti aja karena pengantinnya akan pinggul ke bawah. Ini anak-anak mah lagi foto mah gak bisa mah. Ini anak-anak baru-baru datang.
Masih ada acara besok.